Salam on you. This is something that I do for myself. Not for you, not for anybody. Not for my mother, not for my wife or my kid. I do for myself. Night time, prime. Hey, what? Okay, bro. Need time, prime. Hey, what? Hey, what? Okay, bro. You do. InsyaAllah kita ada masa sikit untuk nak sembang-sembang. Tadi saya sembang dekat kedai tadi. Sebab saya bawa sampai, kereta rosak tengah jalan. Alhamdulillah. Allah uji. Tak apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecil mihal lah. Kecil mihal. So, duduk sembang-sembang. Lepas tu tinggal makan sekejap. Tapi tangan gatal pula tu. Aduh. Sebab sesi malam tak main. Saya dah jadi macam tension tau. Sebab mesti nak. Walaupun saya tak, walaupun kadang-kadang saya tak live malam, tapi waktu tu saya mesti main. Mesti. Baru boleh tenteram jiwa tau tak. Waalaikumsalam. Nur Azram. Saya harap korang semua sehat-sehat. Dah makan, dah berehat dengan family dan apa semua dah okey. And ada sakit-baki masa ni kita nak sembang-sembang lah biasa-biasa. Apa ni? 24 Januari 2002, keputusan Mahkamah Rayuan Datuk Najah. Benda pula kau bantai Nizam. Datuk Najib. Oh, Rayuan. Kita ambil tahulah pasal orang macam ni. Biarlah. Biarlah Allah SWT yang uruskan orang-orang macam diorang ni. Kalau dia orang ambil seperti mana yang orang tuduh, dia kena tanggunglah risiko dia. Kalau dia tak ambil seperti mana yang orang tuduh dia, dia bebas. Betul tak? So kita tak cakap apa-apa lah. Bagi kita macam kesalahan korang. Korang pemimpin ni, Allah dah sediakan tempat yang paling ujung kali dengan Fir'aun besok. Kalau kau tak jujur, kalau kau tak amanah dengan rakyat kau, kalau rakyat kau bising, rakyat kau menyumpah kau orang, habis bang. Ke hujung peta neraka tu kau duduk bersama dengan pailang dia dekat dalam neraka tu. Siapa? Fir'aun. Oh, apa? Bosku? Sekarang dalam dunia nampaklah bosku macam-macam kan? Dapatlah. Nanti saya kemudian hari mendapatlah itu je. Kalau salah lah. Tu hari ada apa tersempat abang dekat Al Jazeera semenji. Parkland, segan. Jangan segan-segan lah bro. Syukri. Tegur je. Jangan segan-segan. Apa nak segan? Saya bukan superstar ke apa kau nak segan-segan. Aku orang biasa lah. Tegur je lah. Apa dia, apa barang je. Datang je cakap. Bang, ingat saya tak bang? Saya dalam Facebook apa bla bla. Ramai juga orang tegur saya. Okey je. Tak ada lah. Percayalah. Saya bukan superstar bang. Saya bukan bagus. Saya bukan terror. Saya bukan apa pun bukan saya. Saya ni daif. Orang kampung. Main gitar sebab saya minat. Passion, cinta saya. Lain tak ada bang. Itu je. Tegur je lah. Alamak, Ali pandai je Ali ni. Bagikan karipap oksigen nanti. Saja je. Kalau kita sama-sama Islam kan, tegur lah apa salahnya. Tanda kita mengeratkan silaturahim kita. Kalau saya tak nampak tu, okay, kalau saya tak angkat kening, angkat tangan, mungkin saya tak nampak. Kalau saya nampak, insyaAllah saya angkatnya. InsyaAllah. Saya cakap macam ni bang, tapi kat luar saya bukan sombong. Minta maaf cakap. Saya bukan bang. Apa dulu lagi, sombongan tu bukan mainan saya bang. Sebab saya kenal diri saya bang. Saya kenal diri saya. Kan saya cakap tadi, bagus bukan saya. Terror bukan saya. Kaya bukan saya. Dahsyat bukan saya. Keagungan bukan saya. Semua saya tak ada bang. Ini semua benda-benda kita kasih kepada agung hanya pada satu saja, Allah SWT saja. Nampak je garang tapi senang sembang tak sombong kan. Maksud abang kan tu bukan abang baik ke atau bagus. Tidaklah, tapi make it simple lah. Make it simple.
abang ni approachable, orang boleh approach abang anytime. Tapi abang nak approach orang, abang tak kenal kan, orang cakap apa poyo dia ni, ingat dia superstar ke, atau angkat kat tangan, tak best pula kan, nanti orang kita apa, sedangkan kita ni tahu kita orang kampung bang. Saya boleh makan kat tepi kedai mamak, saya boleh makan kat kedai mamak, saya boleh makan dekat warung nasi lemak, saya tak heran bang orang ni, saya makan sampai Semenyi, sampai Nilai, Pajam semua saya makan, tepi-tepi jalan saya makan. Masih ada orang yang kenal saya seorang, antara 100 orang, mungkin seorang dua yang akan, bang, assalamualaikum bang, mana jauh bang, waalaikumsalam, tak hal, tu je. Kalau kita lalu kat stall, orang jemput bang, polis-polis pun kenal, satu dua orang lah kan. Kita bukan kumpulan popular, orang kenal, macam Kid ke, Din ke, semua orang kenal. Kita ni mana orang kenal, seorang dua, itu je. So, macam dia orang, mungkin dia orang segan nak makan kat mamak ke apa, tak tahulah, tapi macam saya ni, saya tak segan, saya okey je, saya tak ada hal dia. Sebab saya bukan superstar, saya bukan bagus, saya, itu je, saya akan ulang benda yang sama. So korang nak approach saya, jangan takutlah, jangan segan apa-apa, tegur je. Tegur je. Siapa tu? Reza Shah. Masya Allah, Masya Allah. Selagi kita tak ada benda-benda yang kita nak niat tak baik atau apa pada orang lain, apa salahnya? Tahu tak? Astag, sekadar tegur, ajak minum ke, sembang-sembang ke, tukar-tukar idea ke, tak ada hal bang. Aku lagi suka bang. Sebab apa tahu? Saya tak nak menyesal bang. Orang macam saya tak nak menyesal. Bila ada peluang untuk nak share, kenapa tak nak share? Kenapa kau simpan? Adakah kau menjadi kaya? Adakah kau menjadi hebat dengan kau simpan? Ilmu yang sikit yang kau ada, yang tempias ni, yang kuman, besar kuman saya ni, besar kuman yang saya ada ni bang. Selama 40 lebih tahun Allah pinjam saya main gitar ni, main muzik dan sebagainya dalam industri. Bagi saya, itu kuman saja yang Allah pinjamkan saya. Apa salahnya saya kongsi pada orang lain? Kalau orang lain tak nak kongsikan, tak apa, itu hak dia. Cuma saya tak nak jawab pada bayang-bayang atau roh saya sendiri. Itulah kau. Dulu bila budak-budak tanya, kau diam saja. Bila budak-budak tanya, apa-apa kau senyap saja. Kau cakap apa? Lantak kau orang lah. Jangan gitu bang. Kalau kita kenal ilmu ni, hak Allah SWT, kita tak boleh simpan bang. Kita cakap je. Abang Hassan pernah main gambus. Gambus tak pernah main lah. Kalau saya main gambus, saya akan main macam gitar je. Saya tak nak ikut orang lain bang. Orang lain nak main cara Arab, saya main cara saya. Itu je. Siapa nak bagi review gambus, siapa ada gambus, main. Hantar sini. Aku nak lanyak sekejap. Saya main cara saya lah. Saya tak perlu tahu yang ini apa, nak main skill bunga itu, saya tak nak tahu bang. Bukan saya sombong, tapi saya tak nak peningkan kepala saya. Saya kena main macam orang lain. Deng-deng-deng-deng-deng, saya pening. So aku bantai cara aku je lah. Dulu saya pernah main satu album, saya main tapi bukan gambus. Saya main alat Cina yang panjang tu. Apa nama, Cina ke Jepun, Pimikato, apa benda entah. Aku rembat je bang. Apa aku peduli, on aja dalam metal album buat tu. Wah, bangga buat mikrofon ni. Siapa ada gambus-gambus yang tak pakai tu, nak sedekahkan, mahu sini Arabic gambus eh. Arabic gambus, the true Arabic gambus. Saya nak main cara saya. Sebab apa? Saya bukan main dalam band nasyid ke, atau main band berzanji ke, atau tak. Saya main dalam band rock bang. Kalau saya nak main, biarlah saya main cara saya, biar saya boleh handle atas pentas. Saya tak perlu hafal skill tu, skill ni, harmonic minor, itu, ini saya tak perlu bang. Bujur melalu bintang pakar, bintang patah. Macam saya main nylon ni, saya tak pernah belajar nylon bang. Saya tak pernah belajar. Saya cuma berpandukan pada apa ni, Yazid Al-Shroff.
Nak keluar ke? Marilah. Apa ni? Masjid Asraf. Tak pernah. Mungkin ni tak pernah main. Pernah beli kasih hadiah untuk anak saudara dia. Tapi main tak ada. Sebab apa? Saya tak nak jadi jack of all trade, good none. Once kita dah boleh main gitar kan, InsyaAllah instrumen lain yang bertali tu jadi okey untuk kita. Cuma kita nak belajar saja, adapt. Tapi benda akan jadi cepat sebab kita boleh hafal. Dia punya apa? Dia punya mukadimah, dia nak start kat mana, apa nota dia apa. Assalamualaikum Yazid. Al-Kasqalah, apa? Asnaf. Asnaf. As itu Asraf. Jangan, as for now saya main apa yang saya apa boleh je lah, apa depan mata saya lalu, gitar nylon ke gitar akustik ke, saya balun je lah. Betul ke tak betul saya tak tahu lah. Saya cuma main untuk lagu je, saya tak main untuk diri sendiri bang. Kalau main untuk diri sendiri mati saya bang. Nanti nak sembang dengan abang. Kalau jumpa, minum lepas sikit. Saya, saya di seberang. Itu ni. Saya di beranang, ni je. Selalu juga sempat abang. Okey je, boleh je nanti. Boleh, insyaAllah boleh. Cerita pasal sejarah kita, adakah asal-usul dari gambus. Katanya asal usul daripada lut. Lut is Arabic instrument lah. Tapi Arabic instrument dia mula dengan bentuk macam tu, macam bentuk gambus kan. Gitar memang tak ada bentuk macam tu. Gitar dianu oleh orang-orang Spanyol bang. Orang old Spanish. Orang ada gitar-gitar lama, Itali, orang start Itali pun ada. Susah nak cakap. Oh. Susah nak cakap. Tapi asal ibu dia memang gambus lah. Lut. Panjang cerita lah. Untunglah dekat guru lama. Bolehlah kan nak datang, nak belajar ke, nak datang kelas ke apa-apa, dipersilakan. Saya pun dah buka kelas yang macam biasa. Kalau siapa nak datang, PM saya untuk kelas. Seminggu sekali, seminggu dua kali, sebulan empat kali, sebulan dua kali, sebulan sekali pun boleh. Apa-apa pun boleh. Ikut masa korang. Lepas tu jangan bagi alasan. Dah bagi, bang saya tak boleh datang seminggu sekali bang. Apa itu? Dua minggu sekali. Boleh? Datang. Itu bila telefon, tak datang. Kenapa? Lepak kat zoo, bang. Hello, brother. Satu jam, seminggu masa kau, kau tak boleh ada masa ke? Ha? Satu hari 24 jam. Seminggu ada berapa jam, bang? Tak boleh cedok atau satu minggu, satu jam ke? Untuk datang, praktis, bang. Belajar, bang. Tak boleh ke? Masih nak bagi alasan lain ke? Ha? Pergi zoo bagai, pergi McDonald's, kejap-kejap lepak. Kau dapat apa? Dapat apa? Rugi duit je. Nak family, okey tak? Tapi hari yang ada guitar lesson, datang. Pasal tu saya tak suka orang rumah campur tangan. Anak-anak campur tangan. Aku bila aku dah nekat nak keluar, aku tak kacau. Itu je. Aku ambil guitar aku tak tengok belakang pun semua. Aku tua gerak je. Aku dah main-main, bang aku. Orang rumah kita tahan kita, ambil tangan, cium tangan aja. Okay, yang saya, okay, all the best. Berarti baik-baik ya. Kan semua.
Ini pergi mana? Balik aku apa? Pergi mana? Balik aku apa? Memang aku tak balik, aku terbelah je. Ini semua dulu waktu sebelum kahwin saya dah cakap semua. Lepas kahwin saya tak payah cakap apa pun, dah faham. Kita jadi lelaki ni bang, bukan untuk lempang perempuan, bukan untuk maki perempuan, bukan untuk tumbuk perempuan, bukan. Itu bukan lelaki bang, itu dayus namanya. Bila kita pijak bini kita, kita maki depan orang, kita ambil rotan, pukul kepala dia, macam kita baca sekarang dalam TV, tumbuk, sepai gigi. Bini kau pergi pukul, kau pergi pukul lah Chandran ke Maniam ke, yang kau kena bantai ke kanan, kau cukup. Ini bini kau pergi bantai, kau dapat apa? Buat apa? Pukul perempuan buat apa? Dapat apa? Terror ke? Masuk preview tu, punya besi banyak masuk preview, tengok. Apa dapat? Cakap, oh saya hang tua, oi halo Maniam, saya hang tua, saya datang, saya nak banyak orang. 2 minit aku singgah. Tak buai buat kau apa? 2 minit je aku singgah. Confirm. Masuk sentul, masuk preview. Itu je. Tak ada apa ni semua. Tu tak. Lupakan benda-benda gini. Kita fokus dalam hidup kita untuk main gitar kita. Family. Hari ni saya pergi dengan kakak jalan-jalan. Pergi settlekan ship theater. Lepas tu pergi Shah Alam tengok anak saya kerja yang apa-apa yang bongsu tu. Dah lama tak jumpa, dekat sebulan. Orang rumah ajak pergi lepak-lepak. Makan satu burger. Minum air satu kopi balik. On the way balik, sangkut dekat Shah Alam, dekat Pucung, dekat tol tu. Apa nama tu? Air hitam yang tol, mana dah? Sangkut, kereta rosak. So, waktu dengan family, waktu jalan, saya relax. Saya dengan orang sembang-sembang apa-apa. Tapi bila aku dengan gitar aku, aku dengan gitar aku, dengan band aku, korang bayangkan Babylon practice kat Sungai Buloh 2018, kita bawa pack bang keluar. Ini kalau kita tak faham, lari bang, lari malam bang dengan kita. 3 tahun lepas 2018, saya perik aja. Okay, saya cakap Babylon, okay, mari sini. Bulan ni practice sampai 4 bulan pertama, seminggu, hari-hari. Isnin sampai Ahad, hari-hari 8 jam. Oh, ya ke? Tak ada seekor pun berani jawab. Oh ya ke? Cuti ambil, pandai-pandai eh. Itu je aku cakap. Ambil cuti, datang bawa beg bang. Kurus gigi, bawa beg, bawa baju. Untuk seminggu. Duduk kat mana? Duduk kat studio, dekat Sungai Buloh. Sampai Datuk tu pun menangis tengok. Macam gini ke korang ni semua? Tak pernah-pernah aku tengok pen macam ni. Kata apalah Datuk, ini kita tu. Kita bukan orang popular tu. Baru minggu depan nak show, baru minggu ni practice. Kita bukan macam tu. Lagi 6 bulan nak show, 6 bulan kita practice dulu. Hari-hari. Itu yang kita minta Datuk, betul tak? Betul. Kita pun muzik bang. Bukan kita superstar bang. Saya bukan rockstar. Saya tak pernah mengaku diri saya rockstar. Saya malu bang. Sebab saya pemuzik bang. Dan saya nak jadi pemuzik yang berkaliber. Saya tahu saya tak sampai. Mungkin mati bos saya tak sampai. Tapi saya nak jadi itu bang. Itu keinginan saya. Nak jadi pemuzik berkaliber. Saya tahu saya tak mencapai. Tapi cita-cita saya nak ke arah tu. Bukan nak jadi superstar, duduk ngawet, minum kat hotel, duduk, lupa diri. Itu bukan saya bang. Sorry. Lupa mak bapak kat kampung, lupa family kat kampung, balik kampung tak nak, malu. Balik Felda malu. Tanya kat mana duduk sekarang? Damansara. Hotel Damansara. Damansara Ara cakap. Apa menyaprak kau ni? Kau orang kampung bang. Aku kenal kau kalau kau tak kenal. Kalau kau tak kenal ke diri kau, aku kenal. Jangan lupa. Kelapa sawit tunggu kau. Jangan lupa. Kadang getah tunggu kau. Jangan lupa. Tempat asal-usul kau. Tempat asal-usul aku pun kat situ. Apa dah hal? Apa kau nak malu? Agong lalu depan aku bang, aku tak peduli bang. Aku tak cakap. Aku boleh hormat dia. Tapi kalau dia tak boleh hormat aku, nak buat macam mana?
Kalau aku orang biasa, dia agama. Aku kena hormat dia. Sebagai orang Islam, memang aku kena hormat dia. Dia raja aku. Aku kena hormat dia. Kalau dia tak hormat aku, aku tak ada apa-apa. Tapi aku pasti dia akan hormat rakyat dia. Alhamdulillah. Macam kita sama-sama kita rokok. Apa kita nak? Kita nak mengaku kita hebat ke? Kita nak mengaku kita orang kaya ke? Kita nak mengaku kita datuk ke? Tan Sri ke? Ha? Orang lama pun mesti praktis. Of course, Ali. Dia nak dapat ikhlas tu pun kena praktis. Bukan main gitar je. Nak dapat keikhlasan untuk main gitar pun nak kena praktis. Jiwa tu nak kena hantar praktis tu. Sapu dengan air salju tu bang. Apa air salju datang dari mana? Doa bang. Doa. Pagi-pagi bangun lepas main subuh doa. Ya Allah aku tak minta apa-apa jadi kaya pun aku tak nak. Terima kasih. Terima kasih ya Allah bagi saya kedarat, bagi saya umur sampai sekarang. Dengan family saya, mak ayah, dia anak isteri, sahabat-sahabat, muslim dan muslimat dan sebagainya. Kita doakan Allah SWT. Muliakan orang lain. Musuh kita pun tak apa, kita doakan. Tak ada hal. Janji hati kita jangan kotor. Jangan kotor. Jangan dendam pada orang sampai kita main pun tak betul. Jadi tawa bunyi. Pakai efek dah sampai 16 ketul. Bunyi tetap jadi pahit. Kenapa? Sebab dia timbul daripada hati. Semua kerja mesti praktis. Beri. Ha, kan? Betul lah tu. Betul lah tu. Kita ada peluang. Sekarang ni ini peluang yang Allah bagi kepada kita. Kita masih hidup lagi bang. Bila dah tak hidup, tak ada peluang. Habis peluang kita bang. So, gunakan peluang yang apa ada sekarang. Ha. Gunakan peluang apa yang ada. Tak kisahlah kau main drum ke, kau main bass ke, kau main gitar ke, nyanyi ke. Apa pun, tak ada show pun tak perlu lah. Jangan cakap, oh saya tak ada show tu malah nak berhenti bang. Tak ada nak suruh. Kau jangan cerita dengan aku lah yang kali. Kau jumpa aku, kau belah. Saya tak suka orang ini bang. Saya cakap, tak maaf cakap. Bila dia bagi alasan tak nak praktis sebab dia tak ada show, tak ada apa. Saya paling benci orang ini. Bukan sebagai seorang Muslim saya tak benci dia, saya akan sayang dia. Tapi sebagai pemilik saya akan benci dia. Sebab orang macam ini, hidup dia bagi alasan. Oh iya ke, nak kena praktis ke bang? Hei, kau isap rokok satu hari bawah batang bang. Bawah batang, berapa kotak kau isap? Dua kotak. Kau tak praktis isap rokok? Oh, kejap kan saya isap ukur. Bang, kejap kan saya isap ukur. Bang, sekejap saya isap ukur. Berapa jam kau habiskan masa kau isap ukur? Makan, duduk kat kedai mamak berjam-jam. 5 jam satu hari, 4 jam satu hari duduk sembang kosong. Pagi sampai malam, lu terror, gua terror. Ha, lu dahsyat, lu dahsyat, lu aprejo, lu senyap. Apa benda ni? Apa benda ni? Insaf lah. Insaflah. Insaflah, wahai teman. Percayalah, saya cakap ni untuk diri saya sekali eh. Bukan sebab saya pandai eh. Bukan kononnya saya otai, saya ni veteran. Eh tak bang. Pergi jahanam lah dengan dia aku. Aku tak boleh lah dengan dia aku. Itu aku cakap bang. Orang tengok kan macam mana aku bagi korang contoh hari-hari macam mana. Contohnya aku bagi untuk diri aku. Kalau contoh tu baik kau boleh ambil. Tengok Abang Hassan, satu hari dia tinggal gitar tak? Itu tanya. Tanyalah. Kalau nampak contoh yang tak baik, jangan ikut lah. Iaitu Abang Hassan cakap aprah je. Cakap dia poyor je lebih. Main gitar tak juga. Cakap je. Itu, ini, scale, itu bagai macam-macam. Tapi main gitar tak juga. Ha, dia macam mana? Mak Saleh kata apa tau? Walk the talk, brother. Sama ada korang suka aku, benci aku sekalipun, kita aku akan main. Sebab aku tak hutang hidup aku dengan korang dalam main gitar. Aku hutang dengan diri aku. Aku hutang praktis dengan diri aku sendiri. Aku tak peduli orang lain. Baik bini aku ke anak aku ke mak aku sekalipun, aku tak peduli. Itu bagian aku uruskan family aku. Bagian aku uruskan mak aku. Itu bagian aku.
Tapi bila aku praktis ya, tak ada gangguan. InsyaAllah, Pak Tuhan. Saya terpaksa bang, sekarang saya sedih dan jiwa saya, kenapa saya jadi begini. Tapi saya terpaksa bang. Kalau tidak, macam-macam benda bertubi-tubi datang. Tengah praktis, anak panggil, bah, KFC. Bah, janganlah bah, pergi minum mama saja. Baru tengah praktis, girlfriend panggil. Halo, mana apa praktis? Tengok setiap ustaz, ada kawan saya macam tu. Student saya dulu, sebab kena buang tu. Saya call dia. Tengah buat apa tu? Bang, tengah buat apa tu lah? Bang, saya tengah praktis bang. Aku tanya kau baik-baik ni. Kau tengah buat apa? Saya ingat saya nak praktis. Tadi kau cakap kau tengah praktis kan? Sekarang kau cakap apa? Saya ingat saya nak praktis. Korang tahu tak aku jumpa dia kat mana? Kena jawab kat rekod aku. Kat KLCC bang. Aduh. Sebelum aku tangkap dia, aku duduk sebelah dia, dia tak tahu. Dia dengan girlfriend dia. Dengan aku kat belakang selap tiga meja. Lepas tu aku datang sebelah dia. Assalamualaikum. Lan, apa khabar? Alamak. Gua saya minta maaf. Okey. Last. Awak muncul dalam rumah saya last. Lepas tu jangan datang. Awak hidup dalam cara macam ni. Tak ada orang kacau awak datang. Okey. Teruskan. Lepas tu dia hantar mesej untuk saya. Sebulan hari-hari. Teguh, minta maaf teguh, teguh, minta maaf teguh. Saya tak boleh tidur. Kau tidur je lah senang. Kau tidur je lah senang. Itu yang kau nak kan? Tidur sepuas-puasnya. Pergi tidur. Guzi gelik, gelik, gelik. Stop giving stupid punya punya alasan lah. Ha? Stop giving stupid alasan. Kalau kau betul-betul minat main gitar, kau jangan bagi alasan. Kau ambil gitar kau main. Kau rapatkan lagu yang sepatutnya kau berhati dengan band kau. Apa tugas tanggungjawab kau buat? Sebab apa kau minat? Jangan bagi alasan. Penat balik kerja. Eh, pergi tidurlah setengah jam. Tak ada hal lah. Tidur setengah jam. Relax. Atas kursi, dalam kereta ke tidur kat luar sekejap. Oh, bangun. Cuci muka. Buat satu kopi, masuk dalam bilik, lock pintu. Cakap dengan rumah tak kacau. Itu je aku tahu. Oh. Dah, 2 jam hilang. Duduk dalam bilik, buka metronom, betulkan diri sendiri. Lama-lama jadi budaya. Kalau kita bagi alasan saja, jadi budaya kita alasan saja. Kira dalam bagi alasan. Sebenarnya saya kerja bang. Oh ya ke? Sebenarnya saya kerja bang. Oh, sebenarnya saya kerja. Oh ya? Kasihan kau. Najib pada masa nak turun padang kumpul member 5 tahun sekali. Kau langsung tak ada masa untuk praktis. Punya dahsyat kau ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terupa, alamak. Jay, Noah, Jay. My American friend. Jay, 3M. Oha. Tengok dekat US. From US, there's someone who follow the 3M concept and still want to practice. At his age, 62 years old, 63 years old, he still want to practice. It's big shame for us. Very big shame for us. Some of my students, age 30-something, 20-something, 40-something, they say themselves they are very old. Already. Cannot play guitar. Sit down in the fishing pond for 12 hours a day. Can. I have to salute Mr. J. I have to salute him. I salute him. Because he really want to learn. Really want to learn. Hey bro, can you teach me how to 3M? Masalah ni. Orang sini kutuk aku ni. Budak-budak sini kutuk aku ni. Masalah ni kat Amerika ni datang. Ketuk pintu rumah aku melalui telefon. Boleh tolong ajar tak? Kau ambil 3M dengan aku. Aku selama ni aku sesat. Boleh tak ajar? Masalah bang. Itu perangai dia orang. Hati ikhlas, hati cekal. Kita ni, orang capai sesuatu, kita tak suka. Kita nak capai sesuatu ciput pun kita tak mampu. Sikap kita yang katuk kita buka balik, buang sikap tu yang jauh. Yes, that's the right answer.
You love music. Passion is real music. Abang praktis gitar scale ataupun praktis 3M. 3M benda penting untuk saya. Scale tak penting untuk saya. Siapa tu tanya? Muhammad Zikri. Scale tak penting untuk saya, bang. Seriously saya cakap. Sebab minda saya dah cop. Scale tu untuk tolong saya sebagai tak sesat. Itu saja. Tapi saya nak mengharapkan scale tak ada, bang. Saya mengharapkan melodi dulu. Walaupun saya tak tahu scale. Kalau kata saya tak tahu skill untuk lagu tu, saya tak peduli. Saya gembak. Saya tak mengharapkan skill. Sebab apa? Kalau kita main skill oriented solo, nanti diri kita akan cita-cita jadi gitu. Orang kita pandai condemn. Ha, kan? Tak, dia nak buat dia tak mampu. Tapi orang lain buat dia condemn. Itu pasal dalam kedai makan, kita sentiasa bergaduh. Cina duduk kedai makan yang sama untuk 30 tahun. Happy-happy meniaga. Orang kita sama-sama dengan kita duduk tak sampai 2 bulan bergaduh. Tumbuk, pecah kepala, ambil parang, serang, buang asid, macam-macam benda buat. Kenapa eh? Sebab hati tak tenteram. Hati tak redha. Cuma kau redha kalau orang tu bagus, orang tu ikhtiar. Doakan dia lah. Kau orang Islam lah. Jangan cerita pasal Melayu atau jangan cerita pasal apa yang cerita lah. Bab-bab bagian ni buang bangsa. Bangsa tak boleh tolong kita. Buang bangsa ke jauh-jauh. Dalam kubur bangsa tak boleh tolong kita. Mama ke Malbari ke Melayu ke Cina ke India. Tak ada bangsa boleh tolong kita. Hanya agama lafaz syahdah kita tu yang boleh tolong kita. Lain. Mampus kau lah. Itu dunia je bang. Kita dipandang tinggi. Oh, agung, sultan, dan menteri. Dalam sana. Bye-bye bang. Baik kau. Saya dah lama bang. Saya dah lama. Bangsa saya buang jauh-jauh. Saya tak peduli. Yang saya simpan dalam hati. Lubuk nurani sana. Agama saya simpan. Sebab saya tahu bangsa tak boleh tolong saya. Kita bangsa apa pun cakap, nenek moyang kita sama Adam Nahu juga. Takkan nak cakap kau punya saudara mara kau Perak Man. Takkan nak cakap. Perak woman, Perak Man. Bukan Nabi Adam ke? Come on lah. Speak the truth lah. Nothing but the truth. Itu aje kan. Walk the talk, babe. Walk the talk. Siapa nak main bagus dalam gitar, kena praktis betul-betul. Saya cakap ni untuk diri saya. Saya cakap ni untuk diri saya supaya saya pun nak praktis. Saya pun kena praktis. Ha, tak ada lain. Tak ada. Saya dalam kamus hidup saya tak ada benda lain. Kena praktis saja. The mystery of 3M is in all of us. It's no longer a mystery when you show yourself through your expression playing guitar. Be brave to evolve and create and continue. Continue with your passion guitar and share it with the world. We then will leave a legacy for others to enjoy the flow. Thank you, bro. That's such a great word from you, Jay. Thank you so much, Bay, for giving me a good example. At your age, I mean, I look up to you, Ben, bro, because at your age, you still want to look something, you still want to learn, you still want to explore in 3M and all this. That get my respect for you, Jay. My salute for you, Ben. Thank you so much. That's why the foreign people, especially the white people, the black people, they are more advanced than us in sense of thinking and playing. But in sense of feeling, no race is important than the other race. No. God is very fair. He gives every race the same thing. Who practice more, who seek for more, they get it. Lambat masuk pula. Noha. Apa?
Jangan tak masuk terus nanti banyak hal. Kau tengoklah Mak Saleh cakap apa. Kau tengoklah apa Mak Saleh cakap. Kenapa ramai gitaris kita masih ramai bayang oleh gitar hero diorang. Kenapa tak nak jadi diri sendiri? Tak apa, tak apa. Siapa? Umat Nurizam. Itu pasal tanggungjawab saya untuk kenalkan sistem 3M ni. Lama kelamaan, jiwa dah berdetik tau. Mencari, menggali, menjiwai bang. Ini tiga benda jangan lupa bang. Ini rencah bang. Kalau kau tak cari ini benda dalam mainan kau, sampai bila-bila nanti kau akan sesat dalam pangkuan orang lain, dalam bayang-bayang orang lain. Itu menakutkan untuk gitaris bang. Pergi studio kau main macam orang lain, orang tak nak panggil kau. Studio rakaman orang tak nak panggil kau. Kau datang 10 orang, 10 orang main macam mangsi, 10-10 kenal lah. Ambil contoh Syarul sudah. Syarul ikan matra datang studio, bawa lagu mamkin, orang halau dia. Confirm-confirm je. Sebab sebelum dia, ramai yang main mamkin kat sini, bang. Mangkidal, siapa pun. Sebelum dia. Tapi dia datang bawa apa? Dia datang bawa lagu dia. Hanya satu persinggahan, apa nama macam-macam tu lagu, dia bawa. Dengan solo dia yang tersendiri. Betul tak? Hebat tak? Hebat lah. Apa lagi? Sekarang, budak-budak yang follow Mamtin pergi main lagu dia. Bukan satu orang pun, 100 orang nak jadi Syarul pula sekarang. Habis Mamtin dah digodah, jadi Syarul pula. Kerja senang je, mudah. Ambil orang punya, terus jalan je. Sampai bila nak buat macam ni bang, sampai bila. Sebab bila Mak Saleh kata kau nak ride atas orang lain, bakat orang lain kau ambil bang. Apa pun kau pergi atas bakat orang lain. Kau tak ada bakat kau sendiri ke? Tengok cermin bang, tengok cermin tu. Aku pegang gitar, muka aku macam Syarul ke? Tengok, oh muka aku macam Hillary ke? Aku pegang gitar, muka aku macam Mangkidal ke? Tengok lah, tanya lah diri sendiri. Nama IC apa? Roslan bin Ahmad. Bukan Rahman bin Mahmud. Rahman bin Mahmud Mangkidal. Tapi apa kena menengkar jadi dia? Kau nak belajar tak apa bang. Tak apa. Ambil sikit sana sikit sini belajar. Rojakkan. Rojakkan. Blendkan semua. Macam minor. Satu scale. Major. Tak usah fikir leaks. Tak usah pergi sibuk dalam YouTube. Pergi ambil leaks orang. Tak guna bang. Mungkin kawan-kawan kau akan puji kau pandai bang. Terror. Orang main lain lah. Orang tahu kau ambil dalam YouTube pun. Kau orang tak tahu. Orang dah telinga bang. Macam mana kau boleh fikir macam tu sedangkan kau makan melacan. Itu Jewish, itu Yahudi miskin. Macam mana kau main? Orang dengar orang tahu bang. Itu Bulgaria, itu Jepun, itu China, itu India kau main tu. Orang semua dah tahu kan? So relax lah, relax. Faham minor scale apa. Faham major scale apa. Faham pentatonic apa. Faham pentatonic minor tu apa. Faham diminished tu apa. Faham melodic minor tu apa. Faham blues scale tu apa. Ini tujuh benda ni, yang represent tujuh nota yang kita main ni, kita kaji bang. Lepas tu ada pecahan-pecahan dia lagi ke dalam. Bending apa, vibrato apa, itu semua tools. Ini dia tools. Pasir dah beli, kayu dah beli, bruti dah beli, batu bata dah beli, simen dah beli. Tanpa tools boleh buat rumah ke? Boleh pakai tangan ke buat? Mana boleh bang? Pakai tools lah, gergaji, tukuk besi, pemotong kayu, itu, ini. Barulah siap rumah tu bang. Tangga. Itulah tools. Scale, batu bata tu bang. Scale. Kau susun lah elok-elok, jadilah rumah. Kau susun lah benda ni jadi toilet. Kau susun lah benda ni kat sini jadi bilik. Bilik masak, dapur. Tapi yang buat tu, benda potong tu ialah tools. Apa dia?
macam arwah dia main macam mungkin dan lain-lain. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat telefon saya. Dia nak berubah. Dia cakap memang betul dia nak cari diri dia. Dia telefon Mang Kidal, Mang Kidal suruh telefon saya. Angkat pergi ke rumah abang tu. Baru kau tahu. Ha? Betul dia telefon. Dua kali dia telefon saya. Dia nak bawa, dia nak ambil saya pergi studio di dekat Selayang ke mana, saya tak tahulah. Dia jumpa tu. Dia cakap dengan saya 2 jam dalam telefon, bang. 2 jam. Baik dia orang. Betul, bang. Dia kata, saya memang minat Mang Tin, bang. Saya tahu, bang. Saya memang minat. Terlampau minat, bang. Tapi, akhirnya abang Mang Kidal kata, pergilah telefon abang dulu tadi. Nak cari, pergi telefon abang. Siapa cakap? Mang Kidal cakap. Mang Kidal bohong ke? Kau ingat? Main-main ke dia cakap? Mungkin budak-budak ingus akan cakap main-main lah. Tapi Mang Kidal kot. Takkan, itu sahabat saya kot. Takkan dia nak menipu. Kita gelak-gelak juga, kutuk-kutuk juga, enjoy-enjoy juga. Tapi cukup, bagian respect tu kita respect. Ambil lah peluang ni, belajar lah. Betul-betul. Kalau nak jadi special, kena belajar. Nak jadi special, kena praktis. Tak ada cara lain. Minta maaf cakap. Bapak kita bomoh ke, atuk kita sultan ke, nenek kita agung ke, apa, uncle kita Perdana Menteri Bosku ke, tak ada kena-mena lah. Gitar tu kalau kau tak petik, tak bunyi, bang. So, apa kena buat? Petik lah. Satu kali kau petik, satu bunyi je keluar, bukan dua. Satu jam kau taruh dengan betul, satu jam aja keluar cerita dia, bang. Bukan dua jam. Bukan satu jam, dua minit, tak ada. Satu jam saja keluar. Dengan betul. Besok lain, bang. Hari ni main cerita. Jangan cakap, oh, dulu saya praktik. Aku tak dengar kau main cerita lah. Kalau kau duduk sebelah aku, kau akan sakit lah nanti. Mainlah. Bawa lah, aku dah nak umur 60 tahun. Kau bawa kita kau datang. Tengoklah siapa tahan. Mainlah sini. Bukan aku cakap besar. Bagian ni aku tak cakap besar. Bawalah kita ke atas. Nanti kita tengok lah. Tak payah cakap banyak-banyak. Jangan cakap pasal praktis saya prejo apa semua. Yang mengarut aku tak dengar. Praktis satu not dengan aku je. Dua jam. Duduk satu not je. Ha, main. Ha. Duduk, main. Dua jam benda tu je. Tengok kau insaf tak? PM perlu disebut luaskan. Ini adalah dan penting macam mana irama dan lagu Arif tak disuain takkan ke mana-mana kekal lah tertekak lama, tertekuk lama lah. Kalau kita ambil secara positif, cuba you tengok, saya tak tahu nota apa-apa pun. TKM saya tu, saya cakap formula ni, saya tak tahu nota apa-apa pun. Nota korang taruh lah sendiri, apa kau nak main kau buat lah. Tapi jangan lupa mencari tu. Menggali itu, bang. Gali itu dalam, bang. Lagi rajin kita gali, bang. Lagi dalam kita pergi. Dia tak ada penghujung, bang. Dia tak ada, bang. Dasar tak ada. Gali je. Hari ni kita gali. 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 Lemak. Jumpa paku dah. Paku je. Tak apa, ambil lah. Empat. Satu hari boleh pakai. Satu hari nanti boleh pakai kot. Boleh pasang buti. Putera ya, boleh pakai. Simpan. Jangan buang. Untuk lagi, dapat ni lah, apa nama tu, skru, ambil. Hook, dapat tembaga, simpan. Hook, dapat emas, kecil, dapat pelihat. Itu semua nota-nota yang bakal kita main, bang. Ibaratnya macam tu. Korang ingat aku main hari-hari ni, korang ingat aku Dream Theater ke? Korang ingat aku Metallica ke? Aku ni dia dalam bangang. Betul lah, kejap. Pasal aku tahu aku bangang tu berarti hari-hari, bang. Sebab aku malu dengan diri aku, tak nak hutang dengan diri aku, bang. Sebelum tidur aku tak nak hutang dia. Engkau ni kan cakap dengan aku. Kan? Pumpang-pumpang cakap depan orang. Cakap depan TGM ni, forum ni. Cerita macam-macam, berarti tak nak. Saya tak boleh, bang. Saya nanti saya malu dengan diri saya, bang. Saya tak boleh. Tak pasal-pasal lah saya buat muka saya nanti bini saya lagi, bang. Tak boleh, bang. Aku
nanti aku buat bangai aku, aku tak suka. Nanti aku buka pemasam, aku tak boleh. Bukan pemasam pasal aku tak makan pun tak. Tapi aku tak dapat praktis hari ini. Aku tak boleh. Itu aku hutang untuk diri aku. Aku tak tahu dah dulu bangai aku begini. Tanyalah Mang Kida tu lah. Tak payah jauh-jauh pergi tanya dia. Tanya dah Abang Hassan dan Abang Bangai. Apa 40 tahun baru timbul 3M memang. No, actually, biasa betulkan sikit eh. 3M ni saya ada guna konsep apa saya 88 lagi bang. Tapi waktu tu 3M tak ada. Ayat 3M tu tak ada. Tapi itulah saya pakai untuk Babylon. First saya album saya pakai. Dan daripada detik bersejarah tu lah, minda saya dah mula untuk nak cari bang. Walaupun saya dah main album sendiri eh, tapi saya dah mula nak cari diri saya. Rasa malu bang. Saya nak rasa apa special. Saya bukan nak main untuk nak jadi orang popular atau nak jadi, oh kau tengok dia tu popular, kau tengok dia tu banyak peminat. Itu bukan kerja saya bang. Kalau saya nak jadi dia tu, dah lama saya dah jadi dah. Saya cuma tukar luar aja, tukar kompos saya bang. Tukar saya punya mazhab. Campur dengan orang kebanyakan, pergi campur dengan wartawan-wartawan bapuk ni semua duduk, sembang-sembang, hukah-hukah, tak balik lepak rumah dia orang tengok blue semua. Ha, itu bolehlah jadi popular. Lepak, kena makan dengan dia orang, pergi bercuti dengan orang Tioman, dengan bapuk ni semua pergi ramai-ramai. Itulah acuan kat Malaysia nak jadi popular bang. Babylon tak pilih langkah tu bang, sorry. Kita tak pilih langkah tu. Salah bulan memang kita entap ni. Betul ke tak? Kau tulis salah, kau mesti kena. Tulislah. Kalau betul, kita angkat tangan. Sorry brother, kita buat silap. Kita minta maaf. Tapi kalau tak betul kau tulis, kau tengoklah aku tulis apa pula. Kau tunggu. Aku tak kira lah kau wartawan mana kau pasal lah. I don't care, man. Wartawan yang cakap banyak-banyak dulu pun dah tak ada lah pun. Dah tak ada dah. Orang main penat-penat satu hari 8 jam, 10 jam praktis. Engkau nak cerita apa? Patutnya kau respect orang macam tu. Kau tak jumpa berdampir dengan orang macam tu. Apa yang perlu kami buat untuk nak highlight band korang? Ni tak kau sombong dengan band-band macam kita. Kau suruh kita cium tangan kau pula. Hello, kau salah band tau, kau ingat? Ini diorang ni macam main-main bang. Aku cakap baik-baik bang, ini benda ni kau jangan kacau aku. Aku punya hidup ada prinsip bang. Biar aku mati berprinsip bang. Lepas aku jual maruah aku dan prinsip hidup aku, aku tak nak. Siapa-siapa boleh unfriend aku, itu suka dengan tinggi korang. Aku tak belikan kawan bang. Sorry eh, aku tak belikan kawan yang kasih duit, kasih aku tak. Siapa kita nak berkawan, biar aku kawan kau sebab aku respect kau. Biarlah saya kawan korang sebab saya respect korang, sebab korang baik. Jenis orang yang boleh cakap depan-depan, boleh tegur-menegur sama kita. Korang, tadi saya berbudak, siapa nak Reza tu tegur saya, bang, yang kali abang nak apa, baca Al-Fatihah, jangan cakap sedekah bang. Abang cakap abang hadiahkan. Cantik. Cantik. Hebat betul. Terima kasih. Takkanlah kau nak mengaju. Orang cakap benda baik dengan kau. Orang. Terimalah seadanya. Ini lepas tu mengaju. Lepas tu unfriend. Ha. Kutuk Reza tu. Pergi kat belakang ajak kawan-kawan bantai Reza tu. Apa punya spesies kau ni? Orang ajang kau benda baik. Terimalah. Tak kira lah kau asal Babylon ke, kau Mang Kidal ke, siapa kau boleh basah lah. Tahu tak? Orang ajar. Orang nak bagi ilmu tu tak seperti tu dia hati. Dia kawan-kawan kita, dia sahabat kita, dia nampak benda tu tak betul, dia ajar gitu. Dia perbetulkan, itulah sahabat yang tu. Tegur menegur, kan saya cakap, hidup biar tegur menegur depan-depan. Puas hati. Puas hati. Apa ni? Kat Malaysia ni, nak jadi musician 100% full time memang mencabarkan. Of course. Of course lah. Kat situ lah kita judge siapa kita nanti-nanti. Bukan berapa banyak piala kita bawa, bukan berapa banyak award kita bawa, muzik-muzik. Bukan bang, orang tak heran mana tu.
Kenapa saya kata tak heran? Sebab orang yang tak main album pun menang. So, macam mana aku nak heran? Cuma kau tanya band tu, katakan band sebulan tu dia menang, kau tanya dia main tak? Kita tahulah dia tak main. Tapi macam mana kau menang? Sebab tak ada orang pertikaikan kau benda ni pun. Tak ada orang nak tanya soalan ni pun. Malaysia sibuk tanya pasal benda popular saja. Sibuk nak tanya pasal popular saja. Kau ingat kau Bon Jovi ke? Kau ingat kau Whitesnake ke? Kau ingat kau Led Zeppelin ke? Itu dunia main ranking bang. Pun cakap baik dengan orang. Pun relax je. Korang tahu saya jumpa siapa? Idola saya, George Lynch bang. Idola saya, Rudolf Schenker. Matthew Jett saya jumpa. Peluk saya dia orang ni. Saya peluk, terima kasih. Saya cakap, terima kasih guys. Sebab korang semua idola aku. Aku belajar dengan lo-lo-lo. George Lynch bang. Dia boleh tengok muka saya. Betul ke? Cakap betul. Betul, George. Aku memang suka kau, George. Kau mengajar aku apa itu tone lah. Terima kasih banyak. Saya peluk dia bang. Saya cakap boleh tak aku peluk kau? Tanda aku. Terima kasih. Dia bangun bang. Boleh, boleh. Meh. Aku nak cakap apa lagi? Aku nak cakap aku apa lagi? Baru aku sedar diri aku ni seteruk-teruknya player lah bang. So aku tak mau fikir teren-teren aku tak pernah wujud lah diri aku. Aku buang dia jauh. Biarlah sampai aku mati pun biar aku praktis. Aku tak bolehlah siapa nak kutuk aku. Cakaplah apa kau nak. Jangan bagi aku tanya satu soalan saja pada orang yang kutuk aku. Jangan aku bagi aku satu tanya satu soalan. Sebab aku akan keluarkan kitab-kitab aku nanti. Apa yang aku buat dalam industri ini. Aku suruh kau keluarkan satu benda je. Kalau kau boleh buat benda tu, kau duduk sebelah. Kalau kau tak boleh, di meja jauh lah. Sorry lah. Music is all about... Okay, music is about human condition. We all share the same thing as humans. Must be our higher power than wishes us to create music and communicate our feelings, and also maybe about connecting with higher power through music. Of course, Jay. Of course, man. Thank you so much. Yeah. Yeah. Kadang-kadang saya rasa sedih, saya terpaksa cakap jadi kasar kadang. Sebab saya bukan orang sini, betul. Tapi saya terpaksa. Bila aku cakap baik, orang bantai aku macam ni pula. Aku punya bantai kau tak nak tengok pula ke? Kau fikir kau punya bantai ni? Kau 4-5 orang kau bantai aku kan? Aku ni tak sampai hati lah bang. Aku duduk dalam industri bang. Orang percaya aku, kau percaya kau. Cuba bayangkan, budak-budak yang mengata aku ni, nobody be. Unknown, siapa pun tak tahu. Main apa pun tak boleh. Pernah buat apa pun tak pernah. Dia orang charge aku ni. Dia orang charge 3M aku. Sedangkan Mak Saleh ni, daripada luar, daripada Jerman dan apa, daripada boleh cakap macam ni. Kat situ kita tengok hati kita sudahlah. Mana kita letak hati kita. Pasal tu dia komen, dia tak suka tengok saya punya 3M punya forum. Aku tak pernah usik kau pun apa. Yang kau sibuk ni kenapa? Ada aku pernah usik kau. Kau siapa pun aku tak tahu. Bila dah berlaku kes ni, baru aku tahu kau siapa. Rupanya kau kawan aku dalam Facebook aku. Pernah satu ketika dulu kawan aku dalam Facebook. Tapi tergamak kau pergi belakang kau cerita. Kenapa? Apa tiga yang aku buat pada kau? Aku nak tengok bangsa aku naik bang. Aku tak tengok. Kalau kau nak tengok bangsa kau turun, kau jangan campur lah. Kau pergilah ke mana-mana. Tempat lain. Aku cakap benda-benda gini nak tengok bangsa pun musik aku naik.
Korang tahu aku buat forum, aku buat seminar, aku buat kelas aku. Aku cakap dengan student-student aku apa? Yuran saya sebulan RM50 yang masuk seminar RM50. Siapa ada duit bayar? Siapa tak ada duit tapi datang bersungguh-sungguh nak praktis? Datang aku bagi percuma. Makan aku bagi. Kau datang? Ada budak, ada pernah budak-budak tu cakap pasal benda ni? Nah, dia tak nak cakap bang. Benda yang baik, dia tak nak cakap. Dia malu nak cakap. Konon-konon benda tu 3M aku buat ni buruk. Dia nak sampaikan kepada semua orang. Kau jangan ikut je Abang Hassan tu poyo je. Suang-suang kuku je. At least aku suang-suang kuku pun aku dalam industri kau tak apa. Kau kuku aku pun kau tak ada. Ha, ni aku cakap lah. Berangan aja kau dengan geng-geng kau pergi kutuk orang sana, kutuk orang sini. Jangan bang. Jangan lah. Cuba bersihkan hati tu sikit. Ambil gitar tu praktis lah. Satu hari nanti kita jumpa lah ramai-ramai. Kita sama-sama duduk minum kopi. Hormat menghormati. Aku tak kisah kau boleh kutuk aku pun tak apa. Tak lah. Tapi aku jumpa kau, aku boleh hormat kau ke. Janji kau nak berubah dah lah. Masing-masing ada jahat masing-masing belakang bang. Jangan buka tirai orang bang. Kalau kau dah buka diri kau, kau jangan buka orang lain tirai bang. Orang tak nak tunjuk je bang. Kita tunjuk muka baik kita sudah lah. Muka jahat, semua orang ada muka jahat apa, orang tak tunjuk je. Korang tahu tak, dalam channel saya ni, dalam saya punya Facebook ni, ada 4-5 bang, pegawai-pegawai polis tinggi bang, duduk kat sini bang. Korang tahu tak siapa ni? Daripada Bukit Aman ada dan dia orang sendiri cakap, bang, saya suka lah abang punya cara, abang cakap. Saya tengok, banyak benda saya boleh belajar sebagai seorang polis. Sebab apa? Kita lepak sekali, makan sekali pagi. Harapan pagi. Sama-sama. Itu semua pemantau-pemantau. Supaya tidak ada apa? Sikap membenci negara, sikap membenci agama dan sebagainya. Itu semua tak ada dalam diri kita. Apa kita nak benci semua? Apa tak ada? Dalam forum saya cerita pasal muzik je. Cerita pasal muzik je. Ha? Apa pasal ada yang MB pasal konsep dengan bau ni? Benda betul. Tak apalah. Kalau ada peluang, kena ada buku macam. Ah, ini yang saya bukukan kat sini. Benda ni saya bukukan, saya letak dekat mana? Dekat sejarah nanti di YouTube saya, channel saya. Korang nak tengok. Kalau kena hujan, takkan lapuk bang. Boleh tengok lagi. Buku kalau kena hujan, habis bang, rosak. Ini takkan bang. Forever. Ada kat situ. Ha, selagi YouTube masih on, dia masih ada. Saya tak ada. Korang boleh repo lagi. Korang boleh repo lagi. Siapa orang ni? Siapa abang ni? Siapa Bang Kidal? Siapa dia ni? Abang Hassan panggil. Siapa Atong? Siapa dia ni? Siapa Zaid Ahmad? Siapa Langgama? Siapa apa Datuk Muzani? Dan siapa-siapa lain yang saya panggil? Din, Kid, siapa? Semua ada dalam channel saya. Saya bukan cerita pasal kain dalam orang, kain dalam cerita berlucar. Tak ada bang. Sorry bang. Aku tak ada masa untuk benda ini. Tak ada masa. Pasal ada yang... Oh, okay. Okay guys. Time dah sampai untuk nak tidur. Okay. Besok pagi, nak pergi tengok kereta, nak uruskan dengan mekanik. Nak pergi beli part dan sebagainya. Tapi sebelum tu saya nak pergi beli curry pot oksigen dulu. Nak pergi try dulu. Mana tahu ada bawang lebih sikit ke? Kan? Kalau ada apa-apa nanti saya review lah besok. Kedai tak boleh tunjuk bang. Itu aib. Orangnya tak boleh tunjuk. Walaupun dia jual curry pot oksigen. Tapi orangnya baik. Itu saya hormat dia. Saya hormat dia. Kakak tu saya hormat. Dia pun orang yang baik.
Cuma karipap tu je lah yang tak tak apa tak nampak macam karipap lah. Ha, waktu tu gigit keluk-keluk-keluk, itu je. Okey, selamat malam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Nohan, salam 3M. Kalau kita nak maju, kita jangan peduli apa orang nak cakap macam kita. Apa yang penting, ambil kita praktis je. Lain tak ada apa. Praktis saja. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Consigue quando siapa tu? Hantu maskan dia alamak. Nama korang ni betul-betul pelik-pelik. Nama IC bagilah brother. Nah, macam mana aku nak reja ni sampai jadi betul pelik lidah aku tu. Kau nama-nama Muhammad Nohal pun okey juga aku. Gurau-gurau je, gurau-gurau je. Ambil hati je. Apa-apa kita layan nylon dulu, tengok apa cerita. Thank you.
ini malam sesi tak dapat. Gian babe. Hehe. So at least dapat 3-4 lagu kan. Jadilah. Nanti tangan at least keep on moving my fingers man. Not you for me it's a waste of time. Okay. Masa pergi berlalu pergi tapi kita tak sentuh kita dan kita rugilah untuk diri saya lah. Betul tak? Itu je saya I'm doing it for myself lah. What the hell? I haven't lost my face. Gypsy. Come on. Acoustic. Gypsy.
Spanish, kita main Spanish lah pula.
lagi mana jugluk. Tadi cakap je bang, cakap tak main tangan tak jalan mana boleh. Ha, ni tangan kena jalan tu bau cakap, bau betul. Untuk saya lah. Jadi macam bosan lah. Sebab cakap tapi tangan tak jalan. Tengok. Backing track, flamingo, rumba. Rumba pun rumba lah, bantai lah kau. Rasanya lama juga.
Lama juga lah, tapi tak lama sangat lah. Ini handmade tapi made in San Francisco. Tempat Spanish lah. San Francisco tu ialah nama Spanish. Gypsy. Orang bunyi. Dia pun tali lama, tali lama sangat nak tukar tali. Tak. Apa-apa pun kena buat pelan-pelan dia. Deep slow. Kita tengok. Benda. Itu dia macam sharp flat.
Sekejap, eh, sekejap. Backing track dengar tak?
Okey. Sudah habis. Exercise jari sikit lebih kurang. Orang tak tidur lagi ke apa? Orang tak tidur lagi kah? Apa barang tidur dah? Kata musician.